Selamat pagi, terima kasih karena menonton channel ini. Jangan lupa tekan butang like dan komen. Sila tekan butang subscribe sekarang juga. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Berita hangat pagi ini, berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Kartel daging haram, SPRM telah menahan dua pegawai Makis Johor. Berita sepenuhnya dari Sinar Harian, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Johor telah menahan dua pegawai Jabatan Perkhidmatan, Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Johor pada Khamis yang lepas kerana disyaki terlibat rasuah dan melindungi kegiatan kartel import daging haram. Kedua-dua pegawai berkenaan yang berumur 27 tahun dan 31 tahun itu telah ditahan di pejabat SPRM Johor di sini pada malam Rabu bagi membantu siasatan. Perkara tersebut telah disahkan oleh pengarah SPRM Johor, Datuk Azmi alias ketika dihubungi. Dan beliau pula enggan mengulas lanjut berkaitan kes masih dalam siasatan. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.